Hello. Ya, inilah hasilnya yang saya masak tadi. Cara. Sedap kan? Sardin masak tumis sos black pepper. Sardin black pepper ya. Wow. Nikmat sungguh ya. Bagi pencinta ikan sardin, memang satu nikmat ya bila dapat makan ikan sardin. Kerana tak sama ya dengan lauk lain. Kalau sardin ni kita tumis, masak sambal ke, masak kering ke, masak apa pun, memang berkuah pun okey, kita masak kari pun okey, memang sedap sardin, boleh dipelbagaikan. Okay guys, saya nak cuba dulu satu suapan dengan kuah dia. Kuah dia saya tak sabar ya. Harum black pepper menusuk hidung. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya, apalagi kalau dicampur dengan kicap ya. Oh, terasa pedas. Terasa kicapnya. Wow. Terasa black peppernya. Sebati ya rasanya. Memang wala. Okay, kita ambil sedikit saja. Okay. Memang saya bagi 9 daripada 10. 9/10. Kurang satu je lah pasal tak cukup bahan. Tak ada tomato, tak ada apa, bawang holland, tak apa, daun limau, tak ada, tak apalah. So, saya bagi grade markah dia 9/10. Kurang satu markah. Okay, saya lanjut makan ya. Bye. Guys, hari ni saya nak masak ikan sardin. Ikan sardin cap ayam. Masak lada hitam. Okey, ini lada hitamnya. Dan pepper yang sebelumnya. Okey, bawang saya dah iris, bawang merah, bawang putih dan cabai rawit. Okey, kita tumis. Kita tumis bawang sehingga layu ya. Ini wangi. Harum garing kita masak.